santi pasli shrigalu haleluya mata santi pasli shrigalu haleluya mata santi pasli shrigalu haleluya mata santi pasli shrigalu secara khusus dari bukan dibeli, itu secara khusus oleh para episkop.
ikut di Pekan Suci Perayaan Pasca. Dan kemudian itu dibagikan kepada para romo. Jadi itulah materai Karmel Roh Kudus sebagai tanda bahwa Bapak Ibu itu menerima Karmel Roh Kudus. Jadi penerimaan Roh Kudus di dalam gereja itu dengan tindakan nyata, itu dengan sakramen krisma. Jadi bukan hanya perasaan kita apa teriak-teriak sambil apa bergetar-getar juga nanti dalam pemberiannya urapan materai Karmel Roh Kudus. Dan setelah itu nanti Bapak Ibu setelah itu kemudian ada pembasuhan, ya. Bapak Ibu nanti diurapi dengan apa, dibasuh dengan air suci itu nanti Bapak Ibu akan diperciki setiap Bapak Ibu. Air suci itu juga air khusus yang disiapkan di gereja setiap perayaan Epifani atau hari raya pembaptisan Tuhan Yesus. Itu nanti bulan Januari kita merayakan itu tanggal 21 satu perayaan pembaptisan Tuhan Yesus. Nah, pada saat perayaan itu umat membawa air sumur, jadi bukan air dari tam, ya. Air dari sumber air dibawa dikumpul di gereja, kita doakan sesama-sama, terus kemudian dibagikan untuk memberkati rumah umat, untuk memberkati gereja. Ya, jadi setiap tahun itu sekali dalam tahun rumah umat juga diberkati dengan air suci. Nah, Bapak Ibu nanti juga akan diberkati dengan dipercik dengan air suci. Terus setelah itu Bapak Ibu akan melakukan pengorbanan buah suruh. Yaitu ketiak pencukuran. Jadi korban buah suruh itu bukan artinya Bapak Ibu memberikan gaji pertama di kepada gereja, bukan. Karena Bapak Ibu ini hari ini sudah menerima sakramen baptisan dan menerima sakramen krisma, dan sudah mengenakan Kristus. Jadi Bapak Ibu harus mempersembahkan yang paling utama dari hidup Bapak Ibu, yaitu mempersembahkan diri Bapak Ibu sebagai korban kepada Kristus, sebagai buah suruh. Dan sebagai apa, kita ini yang dimana anggota tubuh kita itu yang paling banyak panca inderanya, itu paling banyak inderanya adalah kepala, ya itu yang paling berharga, ya. Kepala ini adalah pimpinannya tubuh kita, dan di atas kepala itu kita memiliki mahkota. Maka yang kita persembahkan adalah pencukuran rambut, melambangkan bahwa kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus sebagai buah suruh. Jadi dicukur sedikit dalam bentuk tanda salib rambutnya. Setelah itu baru kemudian Bapak Ibu bisa menerima sakramen perjamuan kudus yang pertama. Jadi hari ini kita merayakan ada 3 sakramen: sakramen baptisan, sakramen krisma, dan sakramen perjamuan kudus. Dan sakramen baptisan kita sangat lengkap, ada penyelaman, ada percik, dipercik ke dalam suci, ada pengurapan dagingnya, ada pengorbanan buah suruh. Inilah kepenuhan ajaran gereja yang kita pertahankan. Baik, kita mulai, ya. Bapak Ibu boleh masuk dulu dari tim. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν απόργης λιμού Κύριε λέησον 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 και υπέρ του ηλαίων ευμένη και ευδιάλακτον και φιλάνθρωπον Θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημόν κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλή. Thank you.